Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, go berkah, no riba. Balik lagi bersama saya Arif Rofiadi di channel Arif Sinergi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Arif Rofiadi. Oke, baik teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang paket-paket produk kayak gitu ya, mulai dari basic, reguler, bisnis ya, eksekutif sampai dengan ke priority. Nah, saya mau menjelaskan ke teman-teman semuanya, sekedar sharing-sharing aja gitu ya. Nah, untuk posisi ID basic ya, antara reguler, kemudian bisnis sampai ke priority itu seperti apa ya. Nanti akan saya ilustrasikan ya untuk posisi-posisi ID-ID kemitraan ya di PT Basic ini. Kemudian keuntungannya apa saja ya di masing-masing paket tersebut, dan juga penghasilannya seperti apa ya yang didapatkan ketika teman-teman mendaftar di PT Basic itu ya, di paket-paket basic sampai dengan priority ya. Nanti ada perbedaan-perbedaan di tiap-tiap paketnya ya. Simak video ini untuk teman-teman semuanya biar tidak gagal paham ya, khususnya untuk para mitra PTB yang sudah terdaftar nih ya, agar lebih tahu lagi ya tentang perbedaan dari paket-paket produk yang ada di PTB ini ya. Oke, langsung aja saya ilustrasikan. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja ilustrasikan ya. Di sini saya sudah membuat ataupun menulis ya. Nah, di sini basic itu satu HU. Nah, HU ini adalah hak usaha ya. Hak usaha sama dengan ID mitra gitu ya. Kemudian reguler 3 hak usaha, bisnis 7 hak usaha, eksekutif 15 hak usaha, priority 31 hak usaha. Yang artinya untuk basic satu hak usaha ini untuk rewardnya mendapatkan satu kali motor, mobilio, satu Pajero, satu rumah ya. Kalau reguler nanti 3 motor, 3 mobil, 3 rumah. Bisnis 7 motor, 7 mobil, 7 rumah, sampai ke priority 31 motor, 31 mobil, sampai ke 31 rumah. Nah, untuk ilustrasi ID-nya seperti apa? Nah, jadi di sini saya akan mengilustrasikan ya. Contohnya di paket basic ya. Nah, jadi untuk basic di sini posisinya hanya satu ID. Kayak gitu ya. Nah, ini untuk basic, jadi satu ini. Jadi nanti teman-teman mengembangkan jaringan di kiri dan juga di kanan gitu ya. Di sini misalkan ada bertambah mitra otomatis masuk poin ke teman-teman ya. Di sini bertambah lagi mitra, lagi ini mitra lagi, maka poin ini akan masuk ke teman-teman juga gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah hak usaha untuk basic ya. Jadi untuk rewardnya ini satu kali motor, mobil, sampai ke satu kali rumah. Kemudian kalau teman-teman daftar di paket reguler, maka teman-teman akan mendapatkan 3 ID ya, yang artinya 3 motor, 3 mobil, dan 3 rumah. Nah, duanya kiri, 3-nya kanan. Nah, ini adalah ID meter teman-teman kalau misalkan mendaftar di paket reguler. Nanti teman-teman akan mendapatkan motor di ID pertama, mobil di ID pertama ya, rumah di ID pertama. Kemudian di ID kedua pun teman-teman nanti akan mendapatkan reward juga. Jadi cara menjalankannya, teman-teman di sini mengembangkan jaringan kiri kanan di ID kedua, kiri kanan di ID ketiga gitu ya. Maka otomatis nanti poin ini akan masuk ke ID pertama. Jadi ID pertama ini nggak usah dipikirin ya, karena masuk otomatis dari ID kedua dan juga ID ketiga. Nah, tinggal teman-teman kembangin di sini gitu ya. Teman-teman kembangin di sini, otomatis nanti cair motor pertama ya, cair motor kedua gitu, cair motor ketiga, mobil pertama, mobil kedua, mobil ketiga. Nah, jadi kayak gitu. Itu ilustrasi reguler ya. Kemudian di paket bisnis teman-teman di sini mendapatkan 7 hak usaha. Ya, artinya di sini teman-teman akan mendapatkan 7 ID ya. 1 2 3. Nah, di sini ada lagi teman-teman ya. Jadi nanti dapat 7 motor, 7 mobil, dan 7 rumah. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, cara jalannya gimana? Nah, teman-teman nanti cara menjalankannya di ID keempat ya, kemudian ID ketujuh gitu ya, agar poinnya ini masuk ke ID kedua, ID pertama. Kemudian kalau yang ditujuh ini poinnya akan masuk di ID ketiga dan ID ke satu gitu ya. Jadi untuk ID 1, 2, 3 ini nggak usah dipikirin ya. Nah, karena kita jalannya di ID yang di bawah, ID 4, 5, 6, 7, maka otomatis poinnya masuk ke dua pertama, kemudian ketiga. Otomatis untuk reward nanti teman-teman dapat
motor pertama, motor kedua, 3, 4, sampai 7 gitu. Kemudian pun mobil sama seperti itu ya. Jadi ini ilustrasi ID untuk paket bisnis kayak gitu ya. Kemudian di eksekutif. Eksekutif tinggal kita tambahkan saja. Gitu ya. Contohnya di sini misalkan udah ada 2, 3, kemudian 4 ya, 5, 6, 7. 5, 6, 7 ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini adalah item teman-teman ketika mendaftar di eksekutif. 7 ini 8, ini 9, 10, 11, ini 12, 13, 14, 15 ya. Nah, jadi teman-teman nanti di sini dapat 15 motor, mobil, 15 Pajero sama 15 rumah. Nah, nanti yang dijalankan itu ID yang di bawahnya aja. Nah, ID 1234567 ini nggak usah dipikirin ya. Nah, nanti ini akan otomatis masuk sendiri poinnya dari ID ke-8 ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, nanti kita kembangin di sini gitu ya, di ID ke-8, 9, 10, 11, ID ke-15 ya. Nah, jadi yang di atas ini 4, 5, 6, 7 ke atas ini nggak usah dipikirin karena nanti otomatis poinnya akan masuk dari ID di bawah. Kayak gitu ya, ini ID eksekutif. Oh ya, dan mohon maaf ini ketika teman-teman di eksekutif, maka di ID pertama itu akan mendapatkan poin ya dari ID di bawah 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini dapat poin 7 7. Ya, ID kedua dapat poin 1 2 3 4 5 6. Oh, di sini maaf, poinnya jadi 3 ya. Jadi poin 3, di sini 3. Di sini pun sama 3, di sini 3. Nah, ini dapat poin 1 1. Ini pun 1 1 ya. Ini 1 1 1 1 dari ID teman-teman yang di bawah kayak gitu. Dan reguler pun sama tadi ya, reguler 3 usaha teman-teman di sini dapat 1 poin kiri kanan kalau reguler. Nah, ini 00 ya, 00 tambahnya kalau ada mitra yang baru daftar nantinya. Kemudian bisnis pun sama, 7 hak usaha nanti di sini dapatnya 3, di sini 3, ini 1 1 1 1 ya untuk yang paket bisnis. Nah, kemudian kalau teman-teman mendaftar di paket priority ini 31 hak usaha, artinya 31 motor, mobil sampai ke 31 rumah ya. Contoh di sini hak usahanya 1. Di sini ada 2. Nah, ini wah banyak banget nih. Kalau misalkan priority. Wah, di sini ada lagi nambah. Nah, ini yang hak usaha priority ya. Kalau priority ini rewardnya full. Full reward. Nah, maka teman-teman akan mendapatkan ID-nya banyak ya. Oke. Mohon maaf kalau misalkan kurang rapi ya. Ini ilustrasi saja. Oke, jadi di sini ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, ID 5, ID 6, ID 7, ID 8, 9, ID 10, ID 11, ID 12, ID 13, ID 14, ID 15, ID 16, ID 17, ID 18, ID 19, ID 20, 21, 22, 23, 24 ya, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nah, maka posisinya seperti ini kalau misalkan teman-teman ngambil di priority 31 hak usaha. Artinya nanti yang di ID pertama teman-teman akan mendapatkan 15 poin ya dari ID yang di bawah. Yang di ID kedua dapat 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 7 kiri, 7 kanan. Ini pun sama ya. Nah, di ID keempat ada 3. 3. 5 pun 3 3 ya. Nah, seperti itu. Kemudian di ID yang ke-8 ini pun sama 3 3 3 3. ID ke-8 dapat 1 1 ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi banyak banget nih kalau priority bisa bikin showroom nanti ya, karena 31 motor sampai ke 31 rumah. Nah, nanti kita tinggal jalanin ID yang di bawahnya aja. Contohnya misalkan kita mau cair motor pertama dulu, kita taruh di sini dulu nih, kita daftarin mitra 1, otomatis poin masuk ke ID ke-8, ke-4 ya, 2, kemudian yang pertama. Nah, maka di sini nanti bertambah 16, misalkan daftar di paket basic ya. Kemudian kita kembanginnya yang di pojok dulu nih, di ID ke-31. Nah, maka poin akan masuk di kanan ya, di ID ke-31, 15, 7, 3. Nah, nanti di sini masuk nih ke sini poin 16. Kalau misalkan daftar di paket basic ya. Kalau misalkan priority 31 poin gitu kan. Nah, karena hak usaha itu menentukan poin juga. Kayak gitu kan.
Nah, basic 1 poin, reguler 3 poin, bisnis 7 poin, eksekutif 15 poin, priority 31 poin. Kalau misalkan teman-teman daftarin mitra di paket priority, teman-teman dapat 31 poin, kayak gitu. Nah, jadi kita fokus ke ID bawah. Nah, yang ID atas ini otomatis. Nanti cair motor 1, 2, 3, sampai ke 31 sama mobil dan juga rumah. Nah, insya Allah capai di PTB sini hasilnya insya Allah besar. Nah, jadi seperti itu untuk ilustrasi posisi ID-ID dari paket produk di PTBS ya.